Halo buat semua sahabat vlogger ya. Hari ini saya mengunjungi Taman Potret ya. Ayo kita jalan-jalan lihat ke sekeliling Taman Potret Tangerang. Yuk kita keliling dulu. Ya, di depan sini kita bisa melihat ada sebuah patung ya. Di belakangnya ada sebuah replika perahu yang bisa kita jadikan sarana untuk selfie. Yuk kita coba ambil fotonya ya. Dan pada 11 Agustus 2015, Bapak Wali Kota Tangerang Haji Arif R. Wismansyah meresmikan taman ini. Kita coba keliling taman lagi ya, seperti yang kalian lihat. Di sini cukup nyaman juga ya untuk kalian yang mau beristirahat sejenak. Ada juga tempat seperti saung ya. Kalian bisa beristirahat di sini. Apalagi bila hujan, kalian bisa berteduh juga di sini. Yuk, kita kelilingin lagi. Ya, ini gapura pasar jajanan Taman Potret. Jadi selain kalian bisa menikmati keindahan taman, nyamannya suasana di taman, kalian juga bisa menikmati jajanan pasar di sekitar sini. Tuh, di sebelah kanan dan di sebelah kiri saya banyak pusat jajanan makanan. Tapi kebetulan hari ini tutup ya, jadi agak kelihatan sepi. Tapi untuk kalian yang tinggal di sekitaran Tangerang, rekomend deh. Kalau kalian ingin beristirahat atau sekedar bersantai-santai, kalian bisa mengunjungi tempat ini. Ini masih view di sekitaran taman. Kalian lihat sendiri ya, cukup nyaman juga berada di sini. Untuk kalian, khususnya yang sudah mempunyai anak, kalian juga bisa mengajak anak kalian bermain. Di sini ada tempat perosotan ya, tempat bermain anak-anak. Menaiki tangga, memasuki lorong, kemudian
kemudian menaiki prosotan. Nah, ini kita coba masuki lorong menuju prosotan ya. Wow. Ya, ini saya bersama sahabat saya. Tunggu kita ya di vlog-vlog berikutnya. Oke, salam.